Allahu 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 Allah Allahu Allah. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarwiyah saya muliakan. Begitu keutamaannya bulan Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bulan Rajab, kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab yaitu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Inilah doa yang senantiasa kita dianjurkan untuk dibaca ketika mulai masuk bulan Rajab. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, wa balighna fi Ramadan, dan berikanlah kami kesempatan untuk sampai kepada bulan Ramadan dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan begitu datang malam bulan Ramadan, di malam-malam pertama bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengajarkan kita sebuah doa. Begitu mulianya di bulan Ramadan, atau begitu utamanya bulan Ramadan, Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu doa yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan yaitu Allahumma ahallahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbikallah. Ya Allah, dengan datangnya bulan Ramadan ini, berikanlah kami ketenteraman, berikanlah kami kesejahteraan dan iman, dan berikan pula kami keselamatan dan Islam. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu utamanya, Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu masuknya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azim wa syahrun mubarak wa syahrun fihi anzala fihi al-Qur'an aw wa syahrun fihi lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya bulan Ramadan, dia sampaikan kepada para sahabatnya, wahai sekalian manusia, kada azallakum syahrun azim, kamu sekarang telah dinaungi bulan yang sangat agung dan bulan yang sangat berkah, yaitu bulan Ramadan, dan bulan di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, atau yang dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu agungnya dan begitu mulianya di bulan Ramadan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain, Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di atas bumi ini beberapa daerah, tetapi Allah memuliakan daerah atau negeri Mekah dan daerah Madinah dan daerah Palestina atau Kudus. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hari, mulai hari Ahad, hari Senin sampai hari Sabtu, tetapi Allah memuliakan hari Jumat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan, Bapak Ibu yang semuliakan, semenjak dunia ini diciptakan, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an,
Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum. Bahwa semenjak Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dunia ini, Allah sudah menetapkan isna asyara syahran fi kitabillah, 12 bulan, di mana di dalam 12 bulan itu di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara 12 bulan ini Allah telah memilih yang namanya bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarak, syahrun azim, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu mulianya dan begitu utamanya bulan Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ketika kita ingin berpuasa di bulan yang lain atau dikatakan puasa sunat, maka boleh kita berniat di siang hari, boleh kita berniat di pagi hari ketika kita belum makan setelah sebelum salat subuh, dan ketika kita tidak bisa sarapan pagi, tidak ada yang bisa dimakan, boleh kita berniat puasa sunat. Tetapi di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang semuliakan, tidak bisa kita lakukan seperti itu. Makanya Imam Malik mengatakan, begitu datang bulan Ramadan dan kamu hendak berpuasa di bulan Ramadan, maka sebaiknya kamu niatkan satu bulan. Mudah-mudahan ketika kamu terlambat bangun di siang hari, maka itu sudah terhitung kamu sudah berpuasa ketika kamu ingin berpuasa. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebaiknya di bulan Ramadan itu selalu diperbaharui niat kita, baik itu di malam pertama ataukah di malam kedua ataukah di malam ketiga dan seterusnya, kita harus perbaharui niat. Maka setiap malam kita dianjurkan untuk berniat puasa. Begitu agungnya dan mulianya yang namanya bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, keberkahan bulan Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dikatakan syahrun mubarak, bahwa bangunnya kita makan sahur itu adalah berkah. Tasyahharu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertasyahurlah kamu, bersahurlah kamu. Fa inna tasyuhura barakah, karena di dalam bersahur itu ada berkah yang disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semuliakan, meskipun kita hanya meminum seteguk air, itu sudah dikatakan bersahur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu dimuliakannya yang namanya syahrun mubarak, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amalan-amalan kita di bulan mubarak ini, di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Amalan-amalan apapun yang kita lakukan, kita bekerja untuk mencari kehidupan dunia, Allah akan menilai sebagai suatu ibadah, Bapak Ibu yang semuliakan. Bahkan meskipun ada riwayat yang lemah mengatakan, naumus sha'im ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi banyak yang memberikan interpretasi lain, bahwa sesungguhnya lebih baik kita tidur di siang hari dengan sepuas-puasnya, supaya banyak ibadah kita yang bisa kita raih di dalam bulan Ramadan ini. Ini adalah interpretasi yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Olehnya itu, Bapak Ibu yang semuliakan, di bulan yang kita tunggu-tunggu ini, di bulan yang penuh dengan keagungan ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita abaikan. Kita pergunakan untuk meraih keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan yang kedua bulan Ramadan, Bapak Ibu yang semuliakan, bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba mengkhatam Al-Quran. Ada yang mengkhatam Al-Quran setiap malam Jumat, ada yang mengkhatam Al-Quran seperti Umar bin Khattab setiap 3 hari 3 malam. Bahkan sesungguhnya ada yang mampu mengkhatam Al-Quran 1 hari 1 malam, tetapi tidak dianjurkan karena dikhawatirkan bacaannya tidak bagus. Bahkan dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu yang semuliakan, ketika datang bulan Ramadan, dia mampu mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar daripada bacaan salat. Di luar daripada bulan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i mampu mengkhatam Al-Quran sebanyak 30 kali. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena dia mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan tempat turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan daripada bulan Ramadan, Bapak Ibu yang semuliakan, adalah syahrul maghfirah. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan umatnya, "Man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Bahwa barang siapa yang mendirikan qiyamul lail pada malam Ramadan dengan penuh iman dan harapan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba mendirikan qiyamul lail. Ada yang mendirikan qiyamul lail, Bapak Ibu yang semuliakan, sampai menjelang fajar. Begitu dia kejarnya yang namanya syahrul maghfirah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ada yang mendirikan qiyamul lail, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam umur 30 tahun. Dalam umur 130 tahun dia masih mampu membaca 40 ayat daripada Al-Qur'an. Begitu dia kejar yang namanya syahrul maghfirah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan penuh iman dan harap, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita pergunakan bulan ampunan ini dengan senantiasa istighfar, bertaubat, dan memperbanyak amalan-amalan kita, supaya kita bisa meraih keutamaan bulan Ramadan, yaitu syahrun maghfirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bahwa bulan Ramadan adalah syahrun sadaqah, adalah bulan sadaqah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya hampir seluruh pelanggaran-pelanggaran dalam bulan Ramadan itu bermuara kepada fidyatun ta'amu miskin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim dengan berbuka puasa dengan istrinya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kalau ada keluarga yang berbuka puasa di bulan Ramadan, apalagi kita lihat menjelang bulan Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak pengantin-pengantin baru, maka kita harus memberikan peringatan bahwa satu kali buka di bulan Ramadan dengan istrinya, maka hukumannya berdia berpuasa syahraini mutatabi'aini. Dia harus berpuasa 1 hari dia langgar di bulan Ramadan, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia harus ganti puasanya.
Makanya seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini celaka ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa engkau celaka? Ya Rasulullah, saya tadi berbuka puasa dengan istri saya telah melanggar bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, satu kali kamu berbuka di bulan Ramadan, maka kamu harus ganti dengan syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 hari saja saya tidak mampu. Rasulullah mengatakan, kamu harus memberikan makan sittina masakin, 60 fakir miskin. Kata sahabat, ya Rasulullah, jangankan memberikan makan 60 fakir miskin, saya adalah orang yang tidak mampu. Maka tertawalah Rasulullah. Dia masuk ke dalam rumahnya, mengambil kurma, lalu dia berikan kepada seorang sahabat ini. Ini kamu kurma, sedekahkan kepada orang miskin di kampungmu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah orang termiskin di kampungku. Tertawa lagi baginda Rasulullah, kalau begitu kamu sedekai istrimu. Begitu pentingnya yang namanya Bapak Ibu yang saya muliakan, syahrun sadaqah, bulan Ramadan ini adalah bulan sadaqah. Makanya hampir seluruh yang kita lakukan yang tidak mampu di bulan Ramadan, wanita hamil, wanita menyusui, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin, dia harus memberikan fidyah. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin, dia harus memberikan kepada fakir miskin fidyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang berpenyakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya dan tidak mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin, maka silakan membayar fidyah. Al asghalu syaqqa, orang yang dipaksa bekerja keras lalu dia tidak mampu berpuasa, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Inilah beberapa keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan bulan Ramadan ini dengan meraih bulan berkah, bulan Quran, bulan maghfirah, dan bulan sedekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini kita bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya, dengan senantiasa kita memperbanyak ibadah insyaallah.